Aku mau mencoba otakku yang masih sehat ini. Dengarlah sayangku. Ikutan guys, ikutan. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku Yulindri. Miang Revi. Tetap semangat, tetap kerja keras, dan pasti jangan tetap sehat guys. Karena kalau nggak sehat nggak bisa semangat, nggak bisa kerja, dan nggak bisa ngopo-ngopoin. Oke guys, kali ini kita bakal reaction TikTok-TikTok lagi ya, yang lucu-lucu dari kalian. Kita bakal reaction kan. Dan buat kalian yang belum tahu nama TikTok aku di @yulindrirevi, kalian bisa langsung aja tag-tag video-video lucu di kolom komentarnya ke aku ya teman-teman. Jadi kita bakal reaction kan video-video dari kalian di sana. Oke okay. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelum itu aku minta kalian like dulu video aku kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka, kalian di stack aja. Kalau kalian belum subscribe channel aku, subscribe dulu. Karena satu subscribe dari kalian ada sedikit penyemangat buat aku bikin video-video yang lain. Aku gini-gini, karena ya gimmick aja deh. Ayo kita langsung ke videonya, cus. Oke. Okay. Oh ya, by the way kalau kalian dengar suara hujan gerus-gerus gitu, hujan ya, lagi baru hujan nih teman-teman. Jadi nggak mungkin aku nggak nge-record nih ya. Aku udah siap-siap aku nggak nge-record, nggak mungkin ya. Ya lanjut aja. Apa nih? Akibat kurang tidur, oke. Okay. Alhamdulillah aku bersin, maaf. Hey. Woi, ntar dulu. Ini ya kan dia lagi keluar. Ini kan mau keluar dia. Gak gitu juga ya. Ya ampun. Keras juga kepala bapak itu ya. Bener, keras juga kepala bapak itu. Bener. Benjol guys. Aduh. Kenapa aku yang jerit? Woi, kenapa saya yang jerit? Kaki dia yang terinjak, saya yang dijerit-jeritkan. Nah, bahaya. Oke. Lakukan mami kalau papi habis gajian. Habis buat baju jalan panjang ini. Kagak mau dideketin. Benar, itu perempuan guys. Kalau kalian mau disayangi sama pacar kalian, kalian harus sayangi dia dulu dengan cara ya begitu. Ya teman-teman. Ya bentar dulu, ntar kok bisa berotot gitu ya, kan latihan dulu Bil. Nggak gitu juga ya, latihan berotot nggak pakai high heel juga guys. Kalau mau dia ini mau ngelatih otot mana, otot betis ya. Kalau ngelatih otot betis itu bisa ya pakai high heel, jadi betis kalian tuh naik tinggi gitu guys ya. Tapi tidak seperti abang ini, beda gender teman-teman. Ntar, si Oyen emang barbar banget. Orang lagi dia malah digangguin. Eh! Wah, cari masalah lu, cari masalah. Ampe kayak gitu dia. Ampe jedot. Gara-gara lu, Oyen. Masalah mulu. Orang kagak ngapa-ngapain lu, lu nyenggol ya. Ntar, maaf mas, aku telat pulangnya. Masak nasinya sendiri aja ya caranya. 1 gelas beras dan 3 gelas air masukin ke dalam panci, ngerti gak mas? Ngerti, bukan begitu juga caranya ya mas? Ya Allah, ini kok hidup di dunia mana ya? Masa tidak pernah melihat ibumu di dapur untuk masak-masak gitu loh. Emang ada orang masak pakai gelas? Gak tahu lagi. Apa tuh? Wah, wah, wah. Ya, ya, ya. Anak-anaknya jadi takut, teman-teman. Takut digampol kayak bapaknya. Ini kurang... Ya, ini bisa jadi sih di... Nggak usah dijontohin, nggak usah. Nggak usah ya, cuman video lucu-lucuan doang ya. Ciri-ciri motornya seperti apa, Pak? Motor hilang. Motor dua, Pak. Motornya dua. Iya. Ya motor semuanya rodanya bener, dua, Pak. Gak semua sih. Aduh, kecuali Bapak bawa motor yang rodanya tiga yang buat ngangkut gas sama galon air. Ciri-ciri spesifiknya seperti apa? Detailnya?
Rodanya atau motornya? Motornya dong. Oh, warna hitam. Oh iya. Orang warna hitam. Di bagian kanan itu ada tulisannya. Ada tulisannya? Tulisannya apa? 125 cc. Iya, iya. Memang begitu. Bapak saya kehilangan, Bapak malah tertawa. Ya, maksudnya, Pak. Semua motor juga ada bener. Tulisannya 125 cc. Iya. Tapi yang nulis bukan saya loh itu. Ya memang pabrik. Memang pabrik. Memang itu semua. Harus yang membedakan antara motor Bapak dengan motor yang lain. Pecah pembuluh darah saya lama-lama nih. Sabar. Samping kanan, samping kiri ada tulisannya. Samping kiri. Iya. Kiri. Apa tulisannya, Pak? 125 cc juga. Enggak usah dulu. Ciri-ciri motornya seperti apa, Pak? Gak usah diulang. Wah, deket gitu. Memang gak ada habisnya kalau cak lonteng ya. Musi. Dengarlah sayangku, lah hanya kau. Kau lahnya, kau. Hanyalah. Lah. Hanya. Halah. Lah hanya, lah. Lah, 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 kok gitu? Lah, kau. Ah kan lupa lah, kan haulah. Lah jangan yang bilang lah haulah wala kuwata illa billah. Ya Allah, mau pergi kemana coy? Ya dan seketika gua jadi lupa lirik aslinya juga kan. Tuh kan lu mas, jangan begitu. Tunggu dulu, aku mau mencoba otakku yang masih sehat ini. Dengarlah sayangku. Ikutan guys, ikutan bang. Tunggu dulu, ntar kita ulangi lagi. Dengarlah sayangku, ku mau kau saat ini. Ah kan, udahlah jadi bego ya kan nontonnya guys. Woi. Ini menurut kalian yang nonton yang selain cewek, kalian yang nonton selain cewek ya, pasti ngerasakan hal-hal ngilunya ya, ya kan? Lo play apa dia nih? Matanya kok bisa begitu? Oh, gitu. Matanya kok bisa begitu nih? Laki-lakinya sama juga tuh. Ini yang sebelah sini ke situ. Sebelah kanan ke sono. Noh. Noh. Bahaya ya. Waduh, sampai ke juri. Ketika ditanya orang tua Ayang, bisa lompat jauh? Langsung lompat ke juri. Jauh banget, sejauh ekspektasi orang tua, guys. Apalagi nih Miska. Woi. Enggak harus ada misalnya juga ya. Woi, enggak harus ada itunya juga ya. Enggak harus ada itunya juga. Tahu ya, balerina memang mengikuti gerakan swan ya. Swan itu angsa gitu. Tapi enggak ada kepala angsanya juga yang di dalam situ gitu, dimasukin ke situ kagak ya. Kasihan ceweknya, guys. Apa nih bang? Jangan lu paksa bang. Hah, anaknya bos. Wah, bahaya emang bahaya. Jadi lihat-lihat anak di bawah ya. Ku hi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 h
No. Sengaja loncat. Drama apa lagi? Drama apa lagi? Wah. Bang, kalau emang mau nolak beneran, ya bener-beneran kayak ditolak gitu, jangan sengaja loncat. Oh, apa tiket tuh? Apa nih? Kenapa tutup-tutup? Bisa begitu anaknya, cuy. Astagfirullahaladzim. Itu tuh botol. Bentar dulu nih. Gak apa-apa, apa gak apa-apa kayak gitu, guys? Bisa gitu bibirnya loh. Bahaya banget. Oke nih, nih gara-gara tahan tawa sampai salah lirik. Jangan bilang nih ya, kita tahan tawa dulu ya guys ya. Kita tahan tawa dulu, oke? Judi. Oke lah, begitu. Janjikan kemenangan. Bohong. Gua usah tawa. Judi.
Gak ada. Tunggu dulu nih, diam dulu. Menjanjikan. Tahan, Indri. Menjanjikan kebohongan. Pasti bohong. Apa gini? Kalau perjudian itu awal dari kemiskinan. Judi bohong. Kalaupun kau bohong, pasti itu awal dari kekayaan. Apa sih ini, ya Allah? Bentar, ini yang paling safek sih, abang belakang ya. Suaranya bagus banget. Bahaya sumpah. Ketawanya nular, cuy. Aku sudah mencoba untuk tidak ketawa, teman-teman. Tapi karena dia ketawa-ketawa juga, jadi saya ikut ketawa. Semoga kalian juga tertular ya. Amin ya rabbal alamin. Oh, dia pakai filter. Si abang kagak mau ikutan. Kagak mau ikutan ya. Kenapa jadi ikutan juga dia? Nah, ada yang lain. Kok kayak Squidward? Nah, bener ya? Ternyata gak enak ya kalau nahan ketawa gitu. Sumpah gak enak guys kalau tahan ketawa tuh. Mending kalau kamu memang pengen ketawa, ngakak aja, gak apa-apa. Bu, marah-marah juga enggak juga pakai makanan orang dilempar ya. Ya, tolong. Itu yang marah lu apa setan itu? Enggak ngerti lagi ya. Ya, baru juga makan sesuap tuh bapak-bapak, sian banget. Apa tuh? Hah? Walah. Pencet-pencet kok nggak mau gitu, ternyata dikasih ini kertas, bahaya. Apa sih? Orang pada joget, dia nggak mau joget karena kalian tahu apa? Lihat yang di sebelahnya ya, ngeliatin mulu, jadi badannya jadi tegang tuh, nggak bisa apa-apa. Ya, mending diam aja daripada salah ya kan. Oke, ini darah muda, darah remaja. Darah muda, darah remaja parahnya. Ini pasti tetangganya lagi karaoke, cuman gak ada liriknya. Jadi suka-suka dia aja kan. Ya, suka-sukamu, tapi mending jangan pakai speaker yang keras banget sampai berdentum-dentum tuh rumah orang sebelah ya, please. Mending kalian pakainya yang kecil aja deh, karena gak semua orang suka sama lagu yang kalian suka, teman-teman ya. Tapi ya gimana sih kalau yang kalau smart people sih pasti tahu ya, smart people enggak tuh. Oke guys, gitu dulu nih video aku, semoga gak kepanjangan buat kalian. Kalau misalnya kalian ada lagi video-video lucu, kalian langsung aja tag ke aku di @ilindrirevi. Dan jangan lupa juga komen yang bagus-bagus di bawah, oke? Okay? Oh ya, by the way, aku juga ada bikin membership sekarang. Kalau kalian masuk geng aku, kalian bisa langsung aja gabung membership aku. Ada 3 level, kalian bisa pilih yang sesuai budget kalian aja. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian juga kalau ada aku di sini. See you in next video, bye-bye. Ciao.
Thank you.